saya okey daripada Asia Bank nak buat review sikit. Lebih di tempat baru, kita ada buat photoshoot, ada studio sendiri. Kita meluahkan upaya Asia Bank. Kita buka studio ni dengan nama Asia Bank. Mohon like a black page kita Asia Bank. Lepas tu sini kita juga ambil segala tempoh eh, macam untuk photoshoot produk-produk kita ambil semua dulu. Lain kita gapa-gapa boleh roja-roja. Lepas tu hari ni kita ada nak buat review sikit pasal Kangertek Dreambox. Ni Nek perlu buat pakai single battery. Dia macam dripper, cuma dia ada leader bottle. Leader bottle tu macam perlu pecet saja flavor tu naik ke coil lah. Kita telah buka. Bagi kami ni botol flavor perlu isi, jadi tak perlu detail lah. Okey, untuk beli single battery kita pakai AWT Negohitek. AWT ni sesuai untuk mechanical mode lah. Ni walaupun dia warna dulu, tapi dia tak boleh ejah warna. Sebab dia untuk dripper lah, jari terbuka coil untuk dia. Okey, bateri itu dah. Lalu fire yang ada water eh, untuk lock ataupun kunci. Fire dia nak pakai button 5 kali. Dia kunci lah. Untuk coil dia 2 coil, 20 center pun. 2 coil itu dekat lah, 2 coil. Okey, kita akan terak tengok dia punya fire. Hari ni kita ada ni new item flavor strawberry milkshake cream. Dia 60 ml. Dia 55 ml. 55 ml, bukan 60. Sorry, saya dah silap. Kita terak eh. Okey, saat ini saya pasang kapas. Jadi untuk refill botol dia ni, kita perlu bau ni dia magnet, kita tarik saja. Botol dia tu kita tarik, kita pulang. Siapa dia? Cabu. Okey, ni botol dia. Botol ni dia muat 7 ml. Oh, banyak pun 7 ml. Jadi kita isi dalam dia dulu. Kita isi. Okey, lepas kita isi, masuk balik. Okey, tekan sahaja. Lepas tu pasang cap dia. Tengok fire dia. Dia ni perlu buat, tak boleh ajar. Dia minta tengok api power dia. Ni toket dia, 2 ml. Apa ml pun tak boleh ajar. Sebab dia untuk asal. Okey, kita telah. Rasa strawberry milkshake tu sedap. Puas hati ni saat ni. Sekali lagi. Masak tu banyak lah. Boleh jadi kan. Cukup sedap. Okey, dalam box, drink box ni dia ada manual book, USB charger, dia ada spare bottle untuk botol itu. Ada sini kapas, screwdriver dan coil. Okey tu, review pasal Dreambox Mod dengan flavor ni. Pasal bateri memang confirm terbayar. 2,600 mAh, 50 mp. Cukup power untuk mechanical mode, contohnya sangat sesuai sebab dia lambat frame. Okey,
itu saja untuk dripokmu yang paling